Selamat Bu Asmen. Semua naik ya. Sekali lagi bukan hasil tetapi bagaimana mereka bermain secara kolektivitas tim, terus fungsi dari beberapa posisi mereka sudah menjalankan dengan benar, dengan baik. Apakah sudah sesuai ekspektasi coach ke pertandingan hari ini dengan masih kurang. Dikit lagi. Masih ada kita memulai dengan press build up-nya yang masih kurang. Itu kalau aja. Dari sektor-sektor ini sendiri kira-kira apalagi coach yang perlu diperbaiki? Sektor depan, depan ya, sektor depan. Karena banyak peluang tadi coach yang belum bisa yang harus dimanfaatkan tapi tidak terjadi gol. Mungkin selain ini apa coach agenda selanjutnya? Besok kita di hotel aja, mungkin dengan swimming pool ya. Setelah itu besok setelah lawan sebelum lawannya kita ke lapangan lagi lapangan Tamanan Bantul. Coach hari ini hampir seluruh pemain dicoba coach komentarnya, terutama pemain-pemain Sumsel kayaknya dicoba juga tadi. Ya. Mereka progresnya bagus, pemain-pemain asli Sumsel dan cukup layak untuk memang masuk ke tim Sriwijaya FK. Mereka masih muda tetapi progres mereka naik. Oke.